kelas 5 Taimiyah. Saya lagi melakukan SBDP PAT praktek kain jemputan. Ya, kita lihat teman-teman kegiatannya. Bisa dijelasin nggak nih kan? Ini mereka sedang apa? Mereka pertama tahu menentuk pola dulu. Iya. Di belakang sana. Saramoni. Terus enggak gitu juga kalian nih. Terus apa sih? Terus di bawahnya kan? Terus apa perkataan? Enggak apa itu. Ini apa kain apa bahannya kain apa kan? Kain batik. Terus ya, seperti bunga ya. Lalu diikat. Diikat. Setelah dibentuk bunga di apa kak? Diikat pakai karet. Sama karet. Karet pewarna. Coba. Karet. Lagi. Posisinya lihat dulu bapak. Oh, ikatnya seperti ini guys. Ya guys. Pasti ya guys. Ini jelas. Gini. Berapa banyak karetnya kak? Sebanyak ada empat. Cukupnya aja. Cukupnya. Setelah diikat dan dibentuk bunga, selanjutnya diwarnai. Oke, sekarang kita mencoba proses mewarnainya guys. Cepat. Cara membuat pewarnanya adalah pertama siapkan bubuk pewarna. Dibuka dulu. Guntingnya mana bu? Pertama-tama kita buat pewarnanya dahulu. Pertama buka bubuk pewarna. Kita mau menggunakan warna merah. Lalu kasih air. Tutup. Kok banyak besar kan lu? Lalu dikocok. Biar merata. Oke, pas. Tutup. Itu darah, coy. Sini. Lalu dikocok agar merata. Warnanya tercampur. Proses selanjutnya apa kak? Setelah tercampur semua, diwarnai kainnya. Bagaimana proses cara mewarnai? Caranya batunya apa? Tampung. Udah. Pertama warnanya. Yang pencairan. Berbarengan. Dipencet agak keluar pewarnanya. Warnanya kalau tercampur dengan warna yang lain nggak apa-apa kak? Nggak apa-apa, agak bagus. Ini kecil banget. Aku ngeper. Ini kan gue lubang ya, anjir pakai powder. Ah, ngapain ini kecil banget ini lubangnya? Nggak keluar. Aduh, kecil banget lubangnya. Sudah dikasih tahu kan nih cara mewarnainya gimana? Pertama caranya disemprot seperti ini agar warnanya tercampur dan bagus. Oh ya bagus banget ya. Udah merah kurang nih. Jadi pewarna jatuh warnanya kalau tercampur-campur tidak masalah ya? Tidak masalah. Balik. Sini. Lagi. Ya udah kebanyakan itu. Sampai merata semua ya. Sampai meresap. Ya, sampai meresap ke dalam. Woi, ini ya ampun. Selanjutnya setelah diwarnai semua. Setelah warnanya tercampur semua, didiamkan beberapa hari. Balik nih. Ya, sampai kering dan bagus hasilnya. Itu merah atau orange sih? Teman-teman semua setelah melakukan proses mewarnai, kita tunggu beberapa hari. Kita lihat ya hasilnya. Satu hari ya?
Iya. 24 jam. Ini insya Allah besok satu hari setelah didiamkan, kainnya sudah mengering, catnya sudah mencapur. Akan kita lihat hasilnya, oke? Oke. Ditunggu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita ngapain? Kita hari ini praktik SBDP membuat. Halo Pak Kasima, hari ini alhamdulillah berhasil melaksanakan praktek SBDP membuat karya batik jemputan. Hasilnya belum terlihat ya, karena harus dijemur sampai kering baru kelihatan hasilnya. Oke, semangat semuanya untuk teman-teman kelas 5. Allahu Akbar. Oke, ya, beginilah hasil dari karya jemputan SBDP kelas 5. Hasilnya sangat memuaskan ya, jadi terlihat abstrak karena memang kombinasi percampuran antar warna gitu ya. Oke, congratulations untuk kelas 5 sudah berhasil membuat batik jemputan. Mantap. Ini ya teman-teman, setelah satu hari dijemur, ini hasil dari batik jemputan SBDP SDIT Rahmania. Semoga teman-teman bisa mencontoh kegiatan batik kami. Terima kasih. Nyusul ya. Udah belum sih?